Berikut ini cara untuk mengubah bahasa di HP Oppo. Jadi untuk kalian yang ingin mengubah bahasa cukup mudah seperti ini caranya. Pertama kalian di sini saya akan ajarkan cara mengubah dari Indonesia ke Inggris, Inggris ke Indonesia atau bahasa sebaliknya. Tempatnya itu di sini buka pengaturan. Lalu di bagian pengaturan pilih pengaturan tambahan. Nah, di sini ada keyboard dan metode input. Nah, bukan di sini, tapi di bagian kalau bahasanya. Ini bahasa dan kawasan. Kalau Android 9 masih di sini bahasa dan kawasan. Nah, ini bahasa. Kalian bisa ubah ke bahasa Inggris misalnya. Inggris ini cukup banyak, misalnya Inggris ini pilih selesai. Pilih ubah ke Inggris. Nah, ini bahasanya sudah bahasa Inggris. Terus kalau misalnya lagi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia seperti ini. Pilih setting lagi. Kemudian klik ke bawah, cari ini language dan region. Kemudian pilih language ini. Nah, cari Indonesia. Pilih don, pilih change to Indonesia. Jadi sangat mudah.